Siap. Sip. Oh, ayo ya. Halo. Bu, sekedik doang ya. Mungkin dia mau kanggo tuang lah seberada dinten urang nya. Nya. Sehat, Bu. Ayo, Bu. Lagi sehat. Sehat. Di Bapak. Sehat, Bu. Pak. Bawa lagi pak. Iya bawa ikan timas nak. Terkewang. Kena ya. Sehat. Sehat pak. Sekarang masih alhamdulillah sehatnya. Sudah. Cepat dikewang ya. Buat makan beberapa hari lah. Belum, belum pernah. Yang kayak gini-gini belum pernah. Tahun kemarin uang aja, tahun kemarin uang. Ya. Yang berapa? Yang 300 atau yang berapa? Ini mana? Udah memberi bantuan. Semoga bermanfaat. Udah aja. Semoga dapat lagi. Amin. Ya gitu kan. Ayo enggak apa-apa kan. Berdoa berarti kan ngedoain iya, biar ini lah. Karena ya mah hilang. Bosan banget. Dapat lagi mudah-mudahan. Ada rezekinya lah. Amin. Waskinah usianya berapa Bu Waskinah? Ya ya ana 50-an mah. 50-an ya. Waskinah ya. Pakai H ya. Heeh. Apa? Tanggapan apa? Eh, seneng. Ini baru Bu. Iya. Selama ini dapat nggak dari pemerintah bantuan-bantuan? Itu sekali lagi waktu itu tuh ada sekali-kalinya. Apa itu Bu? Ya itu. Sama. Beras kayak gitu. Beras. Kalau bantuan-bantuan kayak BLT kayak gitu dapat ya? Yang uang itu nggak dapat? Uang baru sekali. Dua kali. Uangnya 300. Tiap hari Ibu kerja apa Bu? Kerja biasa, wong di sawah. Di sawah itu apa? Pedugan tuh. Nah, tandur kayak gitu ya. Tandur. Kalau sebeduk tuh pan 50.000 lah. Enggak ada yang usaha ya. Tinggal di sini masih apa aja Bu? Sendiri. Oh, sendiri. Suami udah enggak ada? Enggak ada sendiri ya. Bu, bantuan adanya bantuannya. Ya enggak tahu sih. Bantuan ini. Oh, terbantu. Seneng Bu ada bantuan ini nih. Baru. Biar kali ini mungkin ada rezeki sedikit untuk masa PPKM darurat ini. Kami Polsek Klegon Kulon yang diperintahkan sama Bapak Kapolres untuk melaksanakan baksos. Bakti sosial, pemberian beras dan sarimi gitu. Berapa paket yang dibagikan? Ya kurang lebih lah ada 30 paket lah gitu kan. Untuk sasaran sendiri yang menerima deh, warga kurang mampu.
alhamdulillah mungkin saya belusukan, jadi saya sendiri melihat kondisi yang benar-benar yang tidak mampu, yang benar-benar layak mendapatkan gitu. Oke, harapannya dan untuk bantuan tersebut? Ya, harapannya mengurangi beban mereka, walaupun ya tidak seberapa, ada mungkin ada perhatian dari pemerintahan dan perhatian dari kami pihak kepolisian dari Bapak Kapolres Subang. Oke, siap.